Yo, halo semuanya. Kembali lagi bersama gue Irfan di sini. Ya, jadi kali ini gue mau update gift code dari game Senseiya Meteor Shine. Jadi langsung aja kita akan update kodenya dan kita lihat apa yang kita dapat, cuy. Jadi untuk game ini tuh masih berbahasa Cina ya. Jadi belum ada bahasa Inggrisnya. Sangat disayangkan, tapi lumayan lah untuk coba-coba dulu ya, oke. Dan untuk update gift code kali ini tuh ada 5 kode ya. Jadi kita akan cobain kodenya satu persatu, cuy. Untuk masukin kodenya, kita perlu untuk klik profile di sini. Lalu klik yang ini nih, yang sebelah yang ini yang di kursor. Klik, nah. Dan kita masukin kodenya sini, coy. Jadi untuk kode yang pertama yaitu adalah 30.000 pre ya, 30.000 pre, PRE. Langsung kita confirm. Oke, lumayan dapat 200 diamond ya ini ya. Sama ini apa sih namanya ini? Ya itulah pokoknya yang buat dapetin hero. Oke, lanjut kode keduanya yaitu 60.000 pre. Kita akan confirm lagi. Tiket please. Ini kayak tiket kayaknya. Nanti kita coba deh. Dapat 300 lumayan, cuy. Lumayan, lumayan. Oke, untuk kode ketiganya. Wow, 100.000 pre. Berarti benar sampai 100.000 kah? Banyak juga ya. Oke, langsung kita confirm. Oke, kayaknya tiket gacha sini. Feeling gue tiket gacha nih, cuy. Oke, lanjut lagi kode keempat nih ya. Kode keempat itu SDSFBDZ666. Langsung kita confirm. Boom. Oke, tiket lagi, cuy. Lumayan. Dan ini adalah kode terakhir ya. Kode terakhir SDSDCJR666. Oke, dapat lagi, coy. Lumayan. Oke, di sini gue bakalan coba gacha ya di sini ya. Kita lihat. Di sini bisa 2 kali multi, lumayan banget ya. Ini yang kayaknya biasanya nih. Ini yang friends, ini biasanya friends ini. Ini yang biasa. Ini yang ya lumayan bagus ya, yang bagusnya lah. Dan ini selection kayaknya di sini. Oke, kita coba mulai gacha di sini, cuy. Gacha yang pertama. Wah. Animasi gacanya kayak Genshin, bro. Oke, kita lihat ada satu emas ini ya. Dapat siapa? Wow. Bintang 5. Gua enggak tahu siapa sih ini. Ah, lumayan tuh. Oke, bisa sekali lagi ya. Lanjut sekali lagi, coy. Gak animasi sekali lagi. Wow, kayaknya gue tahu ini nih. Yang mawar nih, gue tahu nih kayaknya nih. Oke, lumayan, lumayan, lumayan ya. Lumayan banget, cuy. Oke, di sini kita lihat saat ininya. Hero-nya. Nah, ini hero-nya, cuy. Langsung dipakein equip dulu. Ini, nah, naikin levelnya. Oke, unlock skill. Unlock lagi. Naikin lagi levelnya, cuy. Oke, udah habis. Wah, satu lagi gak bisa nih. Ini bisa ya? Coba ini dinaikin bisa gak? Oh, bisa, 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 bisa. Oh, nggak cukup, cuy. Oke, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita coba untuk battle-nya. Nah, gue agak nggak tahu nih untuk setup-nya di mana ya, bentar. Setup-nya sebelah mana ya? Soalnya bahasanya masih gini sih. Nah, ini kayaknya nih. Masih tutorial, bro. Wow, dapat gratis. Wih, lumayan, cuy. Gratis. Kita lihat siapa nih, lagi notisnya nih. Wah, lumayan dapat si ini. Ini siapa ya? Kok bentuknya beda? Oke, oke, oke. Lumayan gratis satu. Line up-nya bukan ini. Line up di sebelah mana ya?
Sini juga bukan, cuy. Ini kah? Wah, bingung gue line up di mana ya? Coba deh gue nih dulu, gue play dulu sebab tuh line up sebelah sini. Oh, bukan cuy, bukan line up sebelah sini. Oh, ini bisa ganti apa? Ah, ini dia nih, setting line up nih. Nah. Ini auto ya. Coba di sini. Nah, ini bisa nih, Bro. Bintang 5 udah masuk semua ya. Oke, kom. Langsung oke aja, langsung kita battle, Bro. Oke. Walaupun dikit tapi auto dapat bintang 5 ya. Kayaknya sih rate-nya tinggi ini, Bro, kalau gacha. Auto bintang 5 soalnya, cuy. Oke. Lumayan seru sih. Lumayan oke skill-nya ya. Nah, ini lanjut terus, cuy. Sampai lawan bos ini tadi. Kayaknya selesai sampai lawan bos deh. Ini masih belum lawan bos. Bisa kita skip gak? Oh enggak, Bro. Belum cukup waktunya. Maksud gua state-nya. Belum cukup buat bisa skip. Nah, ini bosnya nih. Oke, ya. Jadi sampai sini dulu untuk video kali ini ya. Gue kasih lihat gift code sama battle-nya aja. Jadi nanti kalian coba sendiri untuk fitur lainnya. Oke, jadi thank you udah nonton dan see you on the next video.